Alright, korang tengok kan post-post WhatsApp tu. So burger extra special, burger palette. Aku rasa macam menarik lah, teringin lah aku nak makan. So aku gedah sekarang ni untuk menuju ke puncak alam. Semata-mata aku nak try pergi beli burger tu. Aku nak tengok apa rasa dia, sebab aku tengok feedback aku dapat lah, geng-geng aku post-post viral kan, weh sedap, weh sedap kan, burger extra special palette burger. So aku nak try tengok apa rupa dia, apa rasa dia. So aku tak sanggup aku pergi tau, hujan ni dengan ribut petir. Okay takpe, hopefully kita tengok macam mana dia punya rasa dia sejak lagi eh. So sekarang ni aku menuju ke puncak alam. Alright, so aku dah sampai puncak alam. So kawasan puncak alam, puncak alam Shah Alam 2, aku tengok signboard tadi Shah Alam 2 puncak alam Mengala Kemeru tu. Tapi dia sebelum MACD, sebelum MACD puncak tu, Petronas tu kan, ada sebelum tu traffic light simpang sebelum belakang sikit tu, dia belok kanan dah. So aku dah masuk kat dalam kawasan shop lot ni. Harap-harap kedai tu buka lah, sebab tadi hujan kan, on the way aku nak datang tadi pun hujan. Sanggup, gila lah. Try, teringin nak rasa, tengok viral kan. So nak tengok lah, sedap tak sedap. Rasanya ni kot kedai dia. Ya betul, kedai dia Burger Palette. Okay, buka, cantik. Kita tengok eh. Ya, aku kena check parking kan ni. Ui, penuh lah kawasan ni. Aku dah sampai. Dek, buka. Buka. Cantik. Cik baik buka. Okay, ni dia pilot. Nanti aku share yang tuan location dekat Puncak Alam. Aku share. Dek, apa yang power ni? Power kita orangnya. Kita orang punya power. Power punya hotel. Nanti kat sini bang. Mana pilot ni? Extra special kan? Mak. Sebab tak ada abang dengar dia viral tu ni kan. Kecoh-kecoh rapat WhatsApp kan. Ingin sanggup ni datang ni. Dek, satu dek. Sebab tadi abang order tu macam ramai tu lah. Tapi tak nak sayur. Boleh tak tahan. Boleh eh? Ada. Ramai. Okey lah, kita ada okey. Sentoy, dia macam kat pulau. So macam okey lah. Adik, kau nama apa dia? Amal. Wah, pak. Dia pun okey lah. Sentoy kan. Dia orang jual sentoy. Kita ada, patut. Pallet kat sana. Dia punya store pallet kan. Ke burger tu kau buat pada pallet? Tak ada lah. Store pallet. Okey lah. Satu eh. Sebab ada rasa yang power ya. Special ni, tapi abang ayam lah. Ayam ni, dia ada pilihan ke apa? ayam Boleh lah. Boleh buat video kan? Boleh. Baik. Baik. Right. So aku dah sampai rumah. Aku dah beli dah. Ni dia. So jom kita tengok macam mana rupa burger palette ni. Nampak sedap. So nampak ada sos, ada daging ayam yang aku minta tadi, ada mayonnaise, black pepper, chili sauce, sos kuning ni tak sure apa. Aku tak rasa lagi, tak sure lagi. So ni dah dia. So aku nak try tengok, nak rasa sekejap eh. Okay jom, terasa. Sos kuning ni mayonis kot ke Thousand Island ke? Ya. Bukan ni. Sos dia sendiri kot. Okay lah kot, itu dia punya apa, kelebihan kot kan, yang buat dia punya burger ni lain pada yang lain kan. So
Tengok pada rupanya nampak macam kaya pallet lah masa tu, burger pallet tu. Okay, tapi tak apa, kita rasa tu satu. Walaupun daging dia, daging ayam burger biasa, tapi dia masak sedap. Okay, rasa cukup masak juicy dengan sos dia semua. Memang terbaik, memang sedap. Ui, ada roti dalam dia. Oh, ada roti. Kita try. Tengoklah sekali dengan roti dia macam mana pula rasa sekali dengan roti. Oh, ada telur, ada telur. Ada sos-sos yang creamy ni, mayonis dengan black pepper. Kita rasa. Memang sedap. Korang kena cuba burger pallet extra special ni, memang sedap. Serius, memang sedap. Macam aku nak enjoy. Alright, kau tengoklah makan lah. So aku dah habis makan. Licin dia. Aku memang sedap, kenyang dia punya texture, mixture dia dengan sos semua memang sedap. Memang terbaik, korang kena try, korang kena cuba ni. Burger pallet extra special memang sedap. Kenyang. Puas, kenyang, sedap. Okay, sos dia memang terbaik. So kalau korang nak pergi, nak try, nak cuba, aku share dengan korang location. Alright. So aku bagi 10/10. Terbaik. Memang sedap. Food pallet extra special. Ingat, extra special. Bau 6 ringgit. Alright. Licin.